Seorang kakek berusia 71 tahun di Subang, Jawa Barat menikahi gadis berusia 19 tahun. Pernikahan pasangan pengantin tersebut menjadi perbincangan warga lantaran perbedaan usia keduanya ini dengan selisih 52 tahun. Satu tahun menduda, romansa kakek 71 tahun warga desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, meminang Dilah Maulani, gadis berusia 19 tahun, tetangga desanya. Prosesi jam kabul dilakukan penuh hikmat di hadapan petugas dari KUA Pamanukan, Subang. Disaksikan ratusan anggota keluarga dan kerabat. Meski bukan yang pertama kali terjadi, namun pernikahan dengan usia yang terpaut sangat jauh tetap menjadi perbincangan warga. Namun bagi kedua mempelai, hal ini tidak menjadi soal, terlebih keduanya telah lama saling mengenal. Karena jodoh ya? Jodoh ya? Ketemunya kapan sih teh? Oh udah lama. Udah berapa lama kenal dengan bapak? Udah lama. Kenal dengan Neng ini udah lama, Pak? Udah lama. Apa yang membuat Bapak punya niatan menikahi dia, Pak? Soalnya dia itu kelihatannya baik, sungguh-sungguh. Di mata warga, romansa dikenal sebagai pengusaha penggilingan padi dan bandar beras yang mempunyai tanah dan lahan sawah yang luas. Jenal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.